Bahagia tak terkira, bayi laki-laki dari pasangan Maria Elvina dan Fernando lahir di atas kapal motor Kirana 1. Meski mendadak dan dengan peralatan yang minim, bayi laki-laki ini lahir selamat dalam perjalanan mudik menuju Tanjung Perak, Surabaya dari Sampit, Senin dini hari. Kedua orang tua bayi pun menamakan anaknya seperti nama belakang kapal, yaitu Chandra Kirana. Baru tadi malam baru mulai rasa sakitnya sekitar jam 1 lah. Apa sebelumnya pernah mual-mual ya? Tidak juga. Jam berapa Bu lahirnya tadi? Habis sholat subuh tadi. Bu, gimana Bu rasanya anaknya lahir di kapal Bu? Seneng Bu ya? Iya. Pihak kapal pun memberikan perlakuan khusus pada bayi Chandra Kirana, yakni fasilitas gratis menumpang kapal semua rute perjalanan kapal milik Dharma Lautan Utama seumur hidup.